Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di tutorial SketchUp di channel Kelas Design. Oke, baik, di video kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang memodeling rumah satu lantai ya. Di video sebelumnya kita sudah sampai di modeling ini, platnya ya, plat teras. Kita sudah sampai di situ memodelingnya. Nah sekarang kita akan coba memodeling atapnya ya. Atapnya ini adalah model atap limas, atap perisai ya. Modelnya seperti ini, saya bisa ke front dulu. Oke, ini adalah model atap limasnya. Oke, kira-kira dari depan seperti ini model atapnya. Saya akan cek kemiringan atapnya berapa. Sekitar 30 derajat ya. Oke, kemiringan atap yang digunakan adalah 30 derajat. Baik, seperti itu. Nah, kita akan coba memodeling atapnya. Oke, baik, caranya saya akan menggunakan cara manual dulu ya. Cara manual dulu, bisa kita buatkan layar. Di sini ada layar atap, namakan layar atap seperti itu ya. Kemudian kita aktif di layar atap. Sebelumnya saya menggunakan SketchUp versi 2018 ya. Baik, sekarang saya akan membuat referensi atap di sini menggunakan line. Jadi saya akan ikuti ini garisnya seperti ini. Oke, saya buat line seperti itu ya. Saya ikuti ini dindir pinggir luar. Oke, seperti ini ya. Baik. Oke, sampai tertutup seperti ini. Nah, sekarang saya ingin ada jaraknya keluar dari sini, dari dinding, kira-kira 70 cm atau 50 cm. Saya kira-kira coba buat 70 cm. Nah, saya menggunakan perintah offset di sini, offset ya. Saya tinggal offset garisnya keluar seperti ini. Saya masukkan 70 cm. Baik, seperti itu sudah. Sekarang garis yang di dalam ini saya hapus tadi. Ya, saya hapus seperti itu garis-garisnya yang di dalam ya. Ini tadi yang garis bantunya. Oke, seperti ini saya buang. Juga saya buang seperti itu ya. Oke, baik, sekarang ini sudah. Nah sekarang saya akan buat kemiringan atapnya 30 derajat. Saya ke kameranya perspektif dulu. Oke, saya akan buat kemiringan pola rencana atapnya. Yang atap 5 saya akan menggunakan ini ya, protraktor. Saya arahkan ke sini dulu. Saya buat referensinya, saya kunci, saya menekan shift di keyboard. Saya tinggal arahkan ke sini lagi, saya klik. Kemudian saya klik lagi di sini ya. Oke, saya ulang. Di sini ya. Saya pasang di sini. Ya, saya bawa kunci ke sini, kemudian ke sini. Kemiringan atapnya 30 derajat. Saya buat 30 derajat. 30, enter. Baik. Kemudian tengah atapnya saya buat ke sini ya. Oke, ini adalah 30 derajat. Sekarang saya buat lain di sini ke sini ya, sini. Oke, baik. Sekarang ini saya klik face-nya. Ini diklik face-nya. Ya, saya klik face-nya, kemudian pilih perintah follow me. Kita follow me kan terhadap ini. Oke, apa yang terjadi? Oh, ini lubang di sini ya. Si lubang di situ. Oke, saya control set dulu. Kita akan coba karena dia lubang di tengah, kita akan coba dari sini saja. Kita ambil midpointnya di sini. Oke. Kemudian di sini juga saya buat cari midpointnya ini ya. Oke, midpointnya seperti itu. Nanti ada garis bantu di sini. Teman-teman sekalian, ini pas di pertemuan garis bantunya. Saya buat garis lurus ke atas, garis bantu saja.
Oke, pas di tengahnya ya, ini tinggi. Kemudian ini saya pindahkan garisnya ya, yang 35 tadi ini ke sini. Oke, kemudian saya tinggal tarik ke sini ya, berlurus sampai ketemu di sini. Baik, kemudian ini juga. Oke, kemudian saya tutup seperti itu di sini ya. Oke, ini yang pertama saya buang. Ini saya buang juga. Oke, ini saya buang seperti ini. Oke, ini saya potong yang lebih. Nah, sekarang kita akan volume. Ini kita klik seperti ini ya. Kemudian pilih perintah volume. Baik. Oke. Nah, ini sudah jadi atapnya ya. Ini kita coba sembunyikan dulu. Di kanan hide. Baik. Oke, nah sudah. Sekarang ini tinggal kita buang yang sisa-sisanya seperti ini. Ya, ini adalah sisa-sisanya. Yang kelebihan nanti ini kita bisa buang. Nah, caranya supaya ini bisa terpotong nanti, ini kita seleksi semuanya seperti ini dulu ya. Klik semuanya, klik 3 kali atau klik sekali, klik kanan, select all connected seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian saya klik lagi. Kemudian intersect face saya pilih with model. Oke. Ini tinggal kita buang sisanya. Ini ya seperti ini. Baik, oke, tinggal kita buang seperti ini ya. Oke, ini juga yang di atas kita buang. Ini saya buang seperti itu. Oke. Baik. Cukup mudah sekali ya membuat atap menggunakan perintah volume. Baik, oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah. Nah, ini juga kita buang. Nah, ini adalah kita tidak terbutuhkan. Ini saya buang seperti itu. Oops. Oke, ini dibuang. Oke, sudah. Baik, sudah. Ini sudah jadi. Oke, cukup simple proses memodelnya ya, cara membuatnya seperti ini untuk atapnya. Oke. Ya. Ini menggunakan perintah follow me. Kita juga bisa menggunakan plugin roof namanya. Ya, bisa kita menggunakan plugin roof seperti itu. Ya. Nah, ini menggunakan perintah follow me ya, yang tadi kemudian intersect with model. Sekarang kita menggunakan cara menggunakan plugin ya, plugin menggunakan plugin roof namanya. Oke, ini saya akan hapus dulu. Oke, ini saya buang semuanya. Saya ke front dulu. Ini garis-garisnya saya buang, kameranya ke parallel projection. Ini kita buang ya. Oke, baik, grid-nya saya buang juga semuanya. Edit, glide guide. Nah, sekarang kalau kita menggunakan plugin-pluginnya kita bisa download dulu. Kita coba cari di extension warehouse www.google.com. Kita cari extension warehouse ya, cara extension warehouse ini tinggal kita cari namanya plugin roof. Kita juga bisa mendownloadnya di Sketchucation. Saya coba ketik roof di sini, mudah-mudahan ada muncul roof ya, roofing. Atap instan ini ada berapa? Inroad tidak ada di sini ya. Ini ada, tapi belum saya pernah gunakan yang ini. Kita bisa download juga di Sketchucation. www kemudian ini Sketchucation ya. Di sini ini adalah forum SketchUp. Teman-teman bisa join nanti di sini, bisa membuat akun. Silakan buat akun ini Sketchupcation. Di sini ada plugin store download, ada SketchUp plugin, ada extension, ada sync up, ada forum, ada login forum. Di sini ada bisa kita berdiskusi terkait masalah ekstensi SketchUp. Sekarang bisa kita masuk di sini, gabung. Tinggal masuk, saya gabung. Itu. Oke.
Nah, sekarang ini sudah masuk, kita ke plugin store. Ya, pastikan Anda sudah membuat akun di sini ya. Cara membuatnya ada banyak sekali tutorialnya, bisa dilihat di YouTube. Oke, saya ketik namanya roof seperti ini, mudah-mudahan ada hasilnya. Extension roof. Oke, saya ketik roof. Muncul tik atap, ini ya, kemungkinan yang ini. Extension atap. Saya belum mendapatkannya di mana ya. Saya coba cek tulisannya. Roof. Ya, ini ada roof. Saya lupa kemarin download di mana. Ya. Roof. Belum dapat ini ya, coba kita masuk untuk mendapatkannya. Saya coba gabung dulu. Oh, keluar tadi ya. Gabung, saya gabung kembali. Oke, take roof. Kategorinya oke, ini ada unduh, coba kita unduh ini atap ya. Ah, ini ya, bisa kita download yang roof versi TT5, versi 5. Silakan di download yang ini ada extensionnya. Roof. Oke. Okay. Nanti tinggal diinstal saja di SketchUp ketika sudah kita download ya. Tinggal kita install, saya menggunakan SketchUp versi 2018. Cara installnya tinggal masuk ke Windows, kemudian Extension Manager, kemudian tinggal kita install ya. Cari file downloadnya, download. Misalnya ini tinggal kita open saja, sudah otomatis masuk di sini, open dan seterusnya. Oke, seperti itu cara installnya. Sekarang kita akan coba menggunakan plugin roof. Caranya sama, kita akan buat juga di sini pinggirnya menggunakan lain ya. Kita akan coba buat face-nya ke sini. Oke. Oke. Baik. Nah, sekarang setelah seperti ini, jadi saya klik face atapnya ya. Saya klik face atapnya seperti itu. Masuk ke extension, kita cari roof, hyper roof ya. Saya pilih hyper roof. Sekarang ini ada slope roof, kemiring atap 30 derajat, ada inverse face-nya 20, misalnya saya buat 50. Ya, ini juga saya buat sopitnya 5 saja. 5, ini kita pakai sloping. Oke. Okay. Oh, sorry. Ketebalan ini ya, kita hapus saja dulu. Klik di sini, extension roof, hyper roof. Ini saya buat 5 saja. 5 ya. Ini 5 ketebalan atapnya. Sofitnya kita buat 70 ya. 70 ini adalah jarak keluar dari dinding ya. Layarnya. Kita pilih sloping saja dulu. Oke, baik. Nah, ini sudah jadi atapnya seperti ini. Oke, sangat mudah sekali ya kita membuat atap menggunakan perintah plugin ini, cepat sekali ya. Pembuatannya cukup rapi juga seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Jadi yang ketebalan 5 tadi lah yang ini ya, jaraknya keluar ke atap di sini. Sekian. Oke, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk materi modeling atap. Nanti kita akan coba lanjut di video berikutnya untuk membuat list plank-nya ya, dengan plafonnya. Oke, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.